ya kalau sore hari. Ini orang tempatan ya. Baik. Dan ada beberapa pengunjung yang masuk ke objek wisata Pantai Pangandaran juga. Di sini ada dua mobil, terus ada juga yang jalan ya. Nah, itu ada lagi plat D, plat B, plat H. Ini D lagi. Alhamdulillah ya, walaupun PPKM diperpanjang, tapi ada beberapa pengunjung yang masuk ke daerah objek wisata Pantai Pangandaran. Namun aku nggak ngerti ya masuknya lewat mana. Masalahnya gate pertama dan gate jalur ke Pantai Timur juga ditutup lebih ketat lagi. Namun ada beberapa para pengunjung yang masuk, berhasil masuk ke objek wisata Pantai Pangandaran. Seperti yang kalian lihat di sini ada yang baru masuk dua mobil, itu plat R sama H, Jawa berarti ya, daerah Jawa. Oke, infonya cukup sekian, nggak bisa panjang karena ini udah sore dan saya pun mau pulang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu hadir di video terbarunya Kiboplan, dan buat kalian yang baru nemuin channelnya Kiboplan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, saya Kiboplan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.